السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد جماعة رحمكم الله tak terasa tinggal hitungan hari kita meninggalkan bulan Syaban. Tak terasa hari-hari berlalu begitu cepatnya. Hampir setahun kita meninggalkan Ramadan. Dan di hadapan kita, Allah sediakan Ramadan itu lagi. Ahibbati fillah. Tidak ada satupun perintah Allah melainkan itu untuk maslahat kita. Dan carilah larangan-larangan Allah, semuanya pasti berbahaya untuk kita. Kenapa Allah syariatkan Ramadan? Setiap tahun datang Ramadan. Dan sebelum Ramadan datang bulan Syaban. Khatib-khatib Jumat, penceramah-penceramah mengulangi kembali ceramah dia tahun lalu tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang persiapan Ramadan. Karena itulah modal hidup kita. Jamaah, modal hidup kita itu waktu yang Allah berikan kepada kita. Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang hanya tersisa 11 atau 12 hari lagi. Yang hidup hari ini belum tentu besok dia bernafas. Dan yang tidak bisa mendapatkan bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa langkah, maka bisa jadi dia hidup rugi. Jemaah rahimakumullah, apakah Ramadan kita tahun ini akan seperti tahun lalu? Apakah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan? Sama sekali tidak ada. Seakan-akan tidak ada musim kebaikan yang akan tiba. Para ulama tatkala berbincang bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, camkan dan ingat ini. Yang pertama adalah menumbuhkan perasaan di diri kita akan pentingnya bulan Ramadan. Kalau antum tahu sesuatu yang penting, antum akan siap-siap. Ketika ada informasi yang mengatakan undangan ini penting sekali, apa pentingnya? Kalau antum tidak datang, hidup antum akan sengsara. Tatkala itu kita akan datang. Bagaimana dengan Ramadan?
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun adraka ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Sengsara ni hamba, melarat ini hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, dia hadir di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Rugi jemaah. Sebulan penuh, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, yang apabila masuk ke malam pertama di bulan Ramadan, futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Walam yughlaq min haba, satu pun enggak ada yang ditutup. Wa ughliqat abwabun niran walam yuftah min haba, pintu neraka semuanya ditutup, satu pun enggak ada yang dibuka. Wasufidatis syayatin wa maradatul jin, syaitan-syaitan dan jin-jin yang bandel dibelenggu. Wanada munadin, dan ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya engkau berlomba-lomba mencari kebaikan. Jemaah, tapi kita memang makhluk yang memiliki ambisi sangat rendah sekali. Tatkala ada sebuah plaza di Jember dibuka, ada diskon di plaza tersebut. Malam pertama pembukaan plaza tersebut, itu ribuan orang datang. Cari apa? Hanya mencari diskon 10.000, 20.000. Di bulan Ramadhan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli lail. Setiap malam itu ada orang-orang yang Allah vonis bebas dari api neraka. Antum punya dosa sepanjang hidup antum, antum berhasil mendapatkan Ramadan ini dengan baik, bebas antum dari api neraka. Tapi kita enggak tertarik. Biasa. Seakan-akan tidak ada yang akan datang. Kita tidak mempersiapkan diri. Nih, yang harus kita tanamkan ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak-anak kita. Tanamkan, nak, beberapa hari lagi akan datang musim kebaikan. Segala keindahan. Di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu diturunkan Al-Quranul Karim. Tanamkan agar mereka siap-siap. Ketika sudah ada di dirimu perasaan akan pentingnya Ramadan ini, persiapan kedua, tanamkan di dirimu bahwasanya orang yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan rugi. Terkadang dalam pembicaraan kita sehari-hari, ada orang ngomong, antum gak datang ke tempat itu, rugi antum tempat itu, diskon besar-besaran. Dan antum tanamkan, kita tidak bisa mendapatkan berkah Ramadan rugi. Jamaah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanya yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib jemaah. Ada keluarga-keluarga, ada orang-orang yang tidak kenal dengan puasa Ramadan, hanya berpuasa beberapa hari, sejumat pertama, dua jumat pertama, setelah itu berhenti puasa. Allah mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Enggak banyak puasa Ramadan jemaah. Hanya beberapa hari yang terhitung. Di antara 360 hari yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta 30 hari atau 29 hari puasa. Berhenti makan, dan tidak 24 jam.
Hanya dari matahari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Berat buat kita. Tapi ketahuilah, rugi kalau antum tidak berpuasa. Persiapan ketiga, baca. Apa yang perlu kita baca? Baca tentang Ramadan. Antum udah lupa tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Kebanyakan kita hanya mendengar, sekarang kita iqra. Beli kitab tentang ibadah Ramadan. Apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan? Sebagian orang beli koran, tiap hari dia beli koran. Beli majalah. Karena dia ingin membaca hal-hal yang bermanfaat. Tapi tentang Ramadan kita gak baca. Beli jamaah. Cari kita. Hukum-hukum Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa bertahun-tahun. Ternyata puasa kita nol. Gak ada pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang puasa, banyak yang dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ada hukum-hukum yang antum langgar. Ada aturan-aturan yang tidak dikerjakan. Terus bagaimana kita belajar? Baca bukunya. Yang gak bisa baca, dengarkan ceramah, datang pengajian. Mumpung masih tersisa nih, 11 hari kira-kira. Antum datangi kajian-kajian tentang Ramadan. Apa saja yang membatalkan Ramadan? Disebutkan. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Sholat, kita tahu apa yang membatalkan sholat kita. Tapi ada yang membatalkan sholat sebagian orang tidak tahu. Bahkan pernah datang kepada Nabi SAW seorang sahabat sholat. Setelah sholat, assalamualaikum, dia datang menyumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Salli fa innaka lam tusalli. Salat, kau belum salat. Dari tadi rukuk sujud enggak terhitung, tidak salat. Sampai 3 kali Nabi mengatakan itu. Begitu pula dengan puasa kita. Kalau kita tidak mau belajar jamaah, pelajarin. Mulai persiapkan diri kita. Niat yang benar. Setelah tahu dengan kemuliaan Ramadan, tumbuh perasaan di diri kita, oh ternyata ini bulan yang agung. Rugi orang yang tidak memakmurkan Ramadan. Mengetahui hukum-hukum, benarkan niat doa. Minta sama Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadikan aku termasuk hamba-hambamu ya Allah yang dibebaskan dari api neraka. Berikan taufikmu kepada kami ya Allah untuk bisa qiyamul lail. Untuk bisa sholat terawih ya Allah. Sampai hari terakhir. Doa. Kemudian manfaatkan waktu. Sekarang manfaatkan waktu. Orang yang di bulan Syaban tidak bisa memanfaatkan waktu. Dia berpikir di Ramadan dia bisa memanfaatkan waktu. Yang mau belanja sekarang belanjanya. Yang mau beli baju baru sekarang beli. Yang mau bikin kue sekarang bikin. Ramadan full ibadah. Apa enggak cukup 330 hari antum cari dunia? Enggak cukup. Sebulan Allah minta puasa, baca Quran, sedekah, zikir. Maka manfaatkan jamaah. Jamaah rahimakumullah. Allah mengatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Awal perubahan yang kita lihat di dunia ini dimulai di bulan Ramadan.
kita pun harus memulai perubahan diri kita di bulan Ramadan. Lewat mana? Lewat Quran. Baca petunjuk Allah. Kaji apa yang Allah inginkan dari kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة رحمكم الله. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita, saya ini termasuk orang beriman apa bukannya? Kalau kafir, enggak. Beriman, tapi kayaknya kurang. Di awal surah Al-Baqarah, Allah menceritakan orang-orang beriman. Lalu Allah menceritakan orang-orang yang separuh beriman dan separuh kafir. Orang-orang munafikin. Kemudian Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Orang-orang beriman, orang-orang kafir, kemudian orang-orang munafikin. Tatkala Allah berbicara tentang orang-orang munafikin, Allah menceritakan tentang ucapan lisan mereka. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang, kata Allah, yang mereka mengatakan kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Ucapan mereka. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Stempel dari Allah, mereka bukan orang beriman. Bohong mereka. Banyak di antara kita yang pandai mengungkapkan keimanan lewat penampilannya. Pakai baju koko, pakai topi, pakai sarung, pakai gamis, pakai sorban, nampak keimanan dia. Benarkah dia beriman? Enggak tahu. Allah sebutkan ada manusia-manusia wa ma hum bimumin. Kita lihat nih, di antara sifat orang yang disebut mereka bukan orang-orang beriman. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin menipu Allah dengan penampilan mereka. Mereka ingin menipu Allah dengan ucapan mereka, dengan omongan mereka. Padahal Allah yang menipu daya mereka. Sifat mereka nih, kita lihat. Jangan-jangan kita termasuk dari yang disebutkan di ayat ini. Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mau mendirikan sholat, mereka berangkat datang ke masjid dalam kondisi malas, telat datang ke masjid, kepingin nggak datang, tapi nggak enak dilihat orang, masa nggak datang ke masjid? Ana muslim, kamu kusala, malas datangnya itu dengan perasaan yang nggak enak dia, tidak ada semangat untuk datang ke rumah Allah. Kalaupun datang, yura'unan nas, riya, mau pamer sama orang, saya sholat, saya berangkat ke masjid. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, tidak berzikir kecuali sedikit.
kadangkala menjadi orang yang terakhir datang ke masjid, yang pertama pulang dari masjid. Hati-hati jemaah. Kita lihat nih, antum lihat sejarah hidup antum. Bagaimana antum datang ke rumah Allah? Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita malas datang ke masjid, berat datang ke masjid, apalagi untuk sholat berjamaah, sholat isya sama sholat subuh, berat hati kita, jangan-jangan ana munafik. Ya, bisa jadi. Orang munafik tuh, kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu wa yaqulu tasma' liqaulihim. Orang munafik, kalau kau lihat dengan penampilan mereka, Allahu Akbar, seakan-akan penampilan orang yang beriman, orang yang bertakwa, hebat-hebat tubuh mereka, bagus. Kalau ngomong, engkau akan dengar omongan mereka, indah dan manis ucapan. Itu kata Allah, jemaah. Tapi mereka bohong dan dusta. Maka jangan sampai kita hanya penampilan dalam Islam kita. Jangan hanya ucapan lisan kita. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini nih. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Di situ akan muncul di perbuatan kita. Ketika dengar azan, hayya 'alas shalah. Hati kita itu bergantung di masjid. Kita ingin meninggalkan semua kerjaan kita. Ada panggilan dari Allah, aku harus datang ke rumah Allah. Pernahkah itu ada perasaan kita? Atau malah ketika dengar azan, aduh, azan lagi. Azan lagi. Berat jemaah. Jemaah rahimakumullah. Ramadan momentum untuk berubah. Momentum untuk jadi lebih baik. Kita perlu mengevaluasi keimanan kita. Kaji tentang sifat-sifat orang munafik. 1, 2, 3, 4, 5. Coret yang memang ada di diri kita. Coret semua. Ramadan momentum kita untuk berubah, untuk jadi baik. Karena Allah mengatakan, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Jamaah rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي رهينيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين